Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya men-setting surat kiriman pajak ya dari AdSense. Nah, terutama di sini adalah mengenai pajak Amerika yang dulu pernah kita mengisi pajak tersebut. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorialnya mengenai bagaimana supaya bukti pengiriman pajak tersebut bisa terkirim ke email kita. Karena rekomendasi utama dari sana adalah pengirimannya melalui digital atau via email ya. Kalau surat, kenapa nggak setting surat? Karena lewat surat itu lama dan ya membutuhkan waktu serta tidak praktis, makanya direkomendasikan oleh pihak pajak Amerika bahwa pengirimannya melalui digital. Oke, gimana sih cara men-settingnya? Kalian harus masuk dulu ke akun Google AdSense kalian ya. Ya, pilih aja AdSense login, terus klik aja. Nah, terus on process ya. Kita klik aja AdSense login. Oke, setelah muncul seperti ini, kalian pilih garis 3 di kiri atas ya. Nah, setelah itu pilih pembayaran, lalu klik info pembayaran. Oke, on proses, geser ke bawah, lalu pilih kelola setelan, lalu pilih kelola setelan, dan di sini ada info pajak Amerika Serikat. Bagi yang sudah mengisi, maka secara otomatis info pajak Amerika Serikat itu akan muncul. Tapi bagi yang belum, maka itu tidak ada di menu. Maka oleh karena itu kalian wajib mengisi terlebih dahulu info pajak Amerika Serikat tersebut, mengisi formulir form W8BEN. Nah, baru setelah itu akan masuk ke menu Google AdSense kalian. Dan sekarang saatnya kita setting pengiriman melalui digital atau melalui email. Oke, klik yang gambar pensil di info pajak Amerika Serikat, lalu pilih kelola info pajak. Oke, yang warna biru. Nah, nanti akan muncul dokumen seperti ini ya. Nah, kalian pilih aja yang kelola preferensi pengiriman, bukan yang kirim formulir baru, bukan. Tapi kelola preferensi pengiriman, yang paling bawah, ada yang warna biru ya. Oke, pilih, klik aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, preferensi pengiriman. Nah, kita pilih aja pengiriman secara elektronik ya, karena ini direkomendasikan oleh pihak pajak yang ada di Amerika Serikat sana. Dan kita baca dulu perjanjian pengiriman secara elektronik. Kalian pelajari situ. Kalau nggak ngerti atau pusing, kalian tinggal pakai Google Translate aja. Lalu klik yang cara menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Pilih seperti itu. Lalu klik perbarui preferensi pengiriman Anda. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu gimana? Ya udah selesai. Nanti kita akan dikirimkan bukti pengiriman pajak ke email kita. Oke, itu aja tutorial dari saya bagaimana cara men-setting pengiriman pajak digital. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika dirasakan video ini bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.